saja suatu yang menarik karena buat saya ini Idul Adha pertama ketika tinggal di Jogja dan bisa sholat dengan warga dengan Pak Yai dan kita bersama-sama insya Allah nanti menyembelih hewan kurban, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Dan selamat ya kepada seluruh umat Islam yang merayakan Idul Adha. Semoga kita selalu belajar dari sejarah, bagaimana diuji, bagaimana berkorban, bagaimana sebuah ketulusan, insya Allah akan selalu menemukan jalan yang paling baik. Kalau soalnya desa ya selalu hangat, menarik, menyenangkan gitu ya. Saya agak jarang menikmati situasi seperti ini sebelumnya. Karena dulu pasti di rumah jabatan, orang datang antri, ketemu, kadang-kadang tidak bisa, enggak seperti ini. Di desa itu setiap hari saya jalan, naik sepeda, lari-lari keliling, ah, mampir. Itu suasana yang sangat menyenangkan. Mersani lembelah. Kamu udah sekolah belum? Udah, kelas berapa? Kelas 2 ya. Kelas berapa? Ya. Oh, mau TK. Berarti hebat ini kelas 2, ini mau TK. Ya, mari sehat. Amin. Kan ini buntutnya di sop. Mandi. Sop buntut. Ya, Pak. Ya, Pak.